Halo semua, balik lagi sama gua Vino Gaming. Kali ini gua akan melanjutkan bermain Harvest Day Country Life lagi. Dan untuk kali ini gua akan mencoba membeli semua item gift untuk si tidak. Jadi ini mungkin salah satu syarat untuk nanti kedepannya bisa menikah dengan si tidak, pasti endingnya. Jadi coba kita lihat dulu. Sebentar. Nah, ini dia. Duit gua udah 262.500 dan ini duit gua real tanpa minjem di bank. Kalau nggak percaya nih, bisa dilihat. Gua coba ke bank. Nah, ini dia. Malah gua berarti nggak, tandanya gua nggak minjem di bank, soalnya dia nawarin pinjaman di sini. Jadi itu murni gua bercocok tanam dan ya berternak gitulah intinya. Jadi coba kita balik lagi ke toko yang tadi itu, yang menjual gift untuk si tidak. Ini dia. Jadi untuk membeli semua item ini kita perlu duit sekitar 200 ribuan sih, 200 ribu gold ya kira-kira. Jadi untuk yang pertama gue beli ini dulu, yang murah dulu kali ya. Nah, ini dia jam untuk si tidak. Jadi kita beli aja, harganya 9.000. ini kita total-total ya, nanti pertama 9.000, terus yang kedua yang kita cari yang paling murah dulu. Ya berarti ini cincin reservas apa ya, cincin kayak cincin tunangan gitu sih. Ini harga 13.500, jadi 9.000 tambah 13.500 kita beli. Terus selanjutnya yang paling murah dulu, oh berarti ini nih, kalung necklace harganya 18.000, jadi 9.000 tambah 13.500 tambah 18.000 kita beli lagi. Dan selanjutnya tas palingnya paling murah, oh handphone malah paling murah, smartphone harga 22.500, di nanti tambah 22.500 lagi kita beli. Terus selanjutnya yang paling murah dulu berarti tas bag harga 27.000, anti air ini ya, floating in water. Oke, jadi tambah 27.000. dan selanjutnya iPad ya, tablet harga 36.000 gold kita beli lagi. Dan harga 72.000 laptop yang terakhir kita beli juga. Dan semua kita beli dan dapat achievement Nice Boy level 2. Yang pertama tadi kan kita beli, terus level 3 komplit. Jadi ya, lovely cover, your love is approved. Oke, coba kita lihat besoknya kira-kira ada surat gak ya dari si tidak. Oke,
ini gue udah di besoknya lagi dan ada surat. Kita lihat suratnya dari tidak. Oh, banyak ternyata langsung. Kita lihat dari yang pertama dapat. Oh, ini foto dia pakai jam. Dia ngucapin terima kasih atas jamnya. Terus yang kedua ring. Jadi setiap ngirim surat ada fotonya dia. Oke, selanjutnya necklace ya. Ada fotonya lagi. Terus handphone juga ada fotonya. Dapat tas juga, dia foto di sekolahnya dia. Dan dua lagi tablet. Foto juga ya. Jadi setiap dia ngirim surat ada fotonya juga tuh. Juga laptop sama ada fotonya juga. Dan mungkin segitu dulu dari gua. No gaming untuk video kali ini. Jadi kita udah membeli semua item yang di gift untuk si tidak. Jadi tinggal nunggu dia pulang. Dan biasanya kayaknya sih endingnya bisa nikah. Soalnya udah ada bisa dibeliin cincin juga itu tadi. Jadi segitu dulu dari gua Vino Gaming. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Agar kedepannya gua semakin semangat untuk membuat video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.